kiloin aja lah. Bimbang balik takut ini. Penasaran gue nih coba. Kemudian nyamin. Banyak nih. Boro-boro banyak lah, cuman paling berapa kilo paling juga 5 kilo paling. Halo kawan, berjumpa lagi bersama saya Bonet. Hari ini saya mau mancing lagi pakai sun kelapa ya. Ini yang bubuk ya sunnya ya, bukan yang cair. Nah berikutnya pakai ute udang tawar. Nah berikutnya pakai perangsang D13. Berikutnya lagi ini pakai umpan kasahor ya, buatan Bandung nih. Ini banyak ya di toko pancing, kalau di sini nggak tahu tempat, di tempat-tempat kawan semuanya. Nah tadi itu kino isusu, nah ini sunbell ya, sunbell yang ketengan yang harganya Rp4.000 yang eceran. Nah kita tuangkan dulu ya sunbellnya ya. Seperti biasa ini saya baru pakai umpan ini ya. Nah untuk ini kan kelapa ini gampang basi ya teman-teman ya. Untuk untuk memperlambat kebasiannya gitu. Untuk memperlambat kebasiannya itu bisa dituangkannya terakhir setelah umpannya jadi ya. Nah ini kita tuangkan dulu semua bahan-bahannya ya. Jadi kita gabungkan semuanya di baskom. Jadi si bubuk kelapanya itu jangan di awal ya teman-teman ya. Jangan terlalu jangan terlalu langsung dicampur air gitu. Soalnya pasti basi. Umpan ini pasti basi, cuman kuat 3 jam. Lewat dari 3 jam itu akan basi pasti. Karena kalau santan itu apalagi yang basah ya, yang kering saja sudah gampang basi. Nah, ini kita gabungkan semuanya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai umpan ini jangan terlalu lama ya teman-teman ya, karena dia akan bau asem dia. Jadi cuman efektifnya 2 jam, maksimal 3 jam lah. Ya maksimal 3 jam itu kesananya sudah mulai nggak bisa dipergunakan lagi kayaknya. Agak susah makan lagi ikannya pasti kalau udah basi ya. Mungkin kalau ikan-ikannya yang ganas-ganas ya masih makan, tapi kalau yang ikannya yang kurang sehat gitu udah nggak mau makan dia. Nah setelah gabungkan semuanya ya, kita masukkan air panasnya sampai ketemu kekalisan sesuai yang diinginkan ya. Kalau saya sukanya yang agak lembek-lembek ya teman-teman ya. Ini saya sambil nunggu kameramen saya nih, Kang Nasrul belum datang karena dia masih kerja ya. Jadi nunggu dia pulang kerja baru nanti dia langsung shoot videonya. Nah ini dia, ini sudah hampir nih teman-teman ya, masih kurang airnya. Saya ambil airnya lagi, air panasnya lumayan, dia harus banyak dia karena ini umpannya agak putih ya, maksudnya kuning tapi nggak terlalu kuning, agak-agak putih gitu, udah mulai main putih-putihan lah. Dari kemarin kan pelet terus ya teman-teman ya, hari ini nyoba umpan yang agak-agak putihan lah, belum putih-putih banget gitu, masih agak-agak kuning dikit gitu. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe silahkan gitu. Kalau ada masukan boleh komen masukannya, saya pasti terima masukannya, apalagi untuk membangun channel saya ya, pasti saya sangat berterima kasih sekali. Untuk teman-teman yang sering nonton, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang ngevlog juga, ngevlog mancing dan suka nonton vlog saya berterima kasih sekali. Dan terus semangat untuk teman-teman vlogger semuanya ya, semuanya butuh proses panjang teman-teman ya, nggak ada yang mudah semuanya. Semoga kita semuanya sehat, yang utama kan sehat ya gitu, yang kedua sukses dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah ini ya, kita tuangkan kelapanya teman-teman, setelah umpannya kalis dengan sesuai yang kita inginkan baru kita tuangkan kelapa bubuknya semuanya teman-teman ya. Ini wangi sekali kelapanya. Nah kelapanya yang bubuk ya, bukan yang kara yang cair itu bukan ya. Nah ini sudah oke teman-teman nih. Ini untuk menambah durasi kebasiannya teman-teman. Kalau kita aduk di awal itu langsung kena air itu pasti basinya cepat. Walaupun sama aja ya, tapi dia nggak terlalu tergabung di airnya langsung lah gitu. Gitu, itu juga kalau menurut saya ya, belum tentu benar. Itu kalau menurut saya. Nah kita masukkan ke dalam plastik seperti biasa teman-teman ya. Nah oke ini dia. Nah kita ikat dan nanti kita robek sesuai
keinginan kita ya, nanti tinggal pencet-pencet aja mau kailnya besar atau kecil. Nah ini saya rekam sendiri dulu ya teman-teman ya, Kang Nasrulnya belum datang nih, dia masih kerja, jadi saya simpan dulu ya kameranya, karena ini sudah mulai nih, ini sudah mulai dan Kang Nasrul belum datang. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman ya. Maji kok baru turun deh. Wajah udah penuh kayak baru turun. Ya, aku lagi jep besi ya.
Ya, aduh. Nah, itu. Hujan membawa berkah. Makan di tempat gak dibungkus. Di tempat. Kalau dibungkus dia buang lari. Aduh, ini setengah dewasa ini. Ya, kalau dapat makan apa juga. Iya. Mantap.
Nah ini kameramen saya nih teman-teman nih, Kang Nasrul nih. Dia strike nih, tiga nih tadi dia. Saya lagi istirahat dulu, ngopi dulu, makan dulu. Nah dia strike tiga, ini yang ketiga saya rekam nih. Tadi yang satu, yang kedua enggak ya. Mantap, dia emang tukang mancing juga. Cuman kadang-kadang saya minta bantuan untuk rekamkan video. Itu Bang Ucok, aduh. Ketuanya enak banget. Ini yang gede Bang ya? Yang gede ya? Iya. Yang 2 kilo? Hah? Putus. 2 kilo? Gila yang 2 kilo. Orang tuh mau kail deh, Bang. Itu. Lagi yang nubil, Eta. Tuh, di pusat sang itu, Ta. Pelaku nang pakai topi. Bandar, bandar, buka kail dah. Orang tuh mawa, oi. Biasanya orang mawa. Berarti umpan babon ya, Mang? Ya. Jackpot Bang Ucok, aduh. Makanya bandar tuh hadiahnya yang kalau dapat yang 2 kilo 2 juta gitu ya. Biar semangat, kurang serapat. Iya. 5 juta. Yang jackpot atuh tuh, yang 2 kilo tuh. Bandar. Udah dah. Udah. Nih Bang aja, mau pulang. Dan Bang Ucok nanti besok lagi. Iya. Habisin ikannya Bang Ucok. Ikannya umpannya juga udah basi. Mata gua garis begitu lagi. Basi umpannya. Jangan begitu, lihat ini ikan mah.
Kempeng, ke pinggir itu mata. Aku sih mau jual ikannya, mau jual. Aku jual ikannya. Ya, ini mau ah. Kiloin aja lah. Timbang balik takut ini. Penasaran gue, coba. Kebiasaan apa? Banyak nih. Baru-baru banyak lah, cuman paling berapa kilo paling juga 5 kilo paling.